Hampir semua data dari berbagai TPS di seluruh Indonesia yang saya dapatkan hasil suara Prabowo Sandi unggul, Prabowo Sandi menang. Hampir semua daerah ya dari berbagai TPS-TPS yang ada di Indonesia ini yang saya dapatkan, termasuk daerah kelahiran saya Sumatera Utara Medan dan tempat saya dulu sekolah selama tiga tahun Madrasah Aliyah Kota Langsa Aceh Timur, Prabowo Sandi menang unggul. Tapi herannya hasil daripada quick count televisi yang menang yang unggul adalah pasangan Jokowi Ma'ruf seakan-akan ada yang ganjal ada yang bohong dusta ditambah lagi HP Ustadz Abdul Somad dibajak ya Ada SMS terkirim ke berbagai warga negara di Indonesia bahwa Ustadz Abdul Somad mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf dibajak nah, ini jelas penipuan saya mohon kepada Allah siapapun pihak yang berbohong dan berdusta Semoga Allah laknat sa sambar petir amin ya rabbal alamin